Saya maunya yang berotot-otot gitu. Badan gede, Bu. Dia badan gede. Yang otot mananya? Mungkin dia hilaf kali ya si cowoknya ya. Artis. Centang yang sudah centang biru. Iya. Iya. DM kamu. Oke, pertama. Oke. Ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya. Baru masuk polisi. Baru masuk polisi. Oklin, makasih ya kamu udah jauh-jauh datang ke sini buat nemuin aku. Aku lagi masih kerja, masih dampingin dosen kita. Iya. Halo. Tapi kamu hari ini gantengan deh. Makasih sengaja. Iya, apalagi pakai kacamata kayak gini. Baju kamu juga lucuan gitu. Aku iya. Suka banget soalnya cowok pakai batik kan. Pakai batik begini kan. Aku suka kamu ini nuansa Indonesia begini kan. Kamu iya. Cinta Indonesia, makanya aku pakai batik seperti ini. Kamu makin lucu aja. Makasih. Aku boleh pegang tangan kamu? Boleh dong. Iya. Kamu udah dihias ya? Aturan nanti hiasnya ketika pernikahan kita. Hai. Ini khusus buat ketemu kamu. Oh, iya. Makanya hias kayak gini. Kamu suka warna biru kan? Aku bener suka warna biru. Iya, baju kamu warna biru. Iya. Kopi aku warna biru. Kamu tahu aja. Iya, biar kita Lihat, yang gak pernah dirayu, sirik, liatin dia. Coba, sirik. Kamu tahu apa bedanya? Diki, pantesan semua mahasiswi di sini tuh pada blow on semua. Dipacarin kerjanya sama pacaran aja. Enggak, Bu. Ini kan baru coba sekali doang, Bu. Ternyata dia mau sama aku. Ya udah jalan terus, ternyata ini. Disuruh ngecek mahasiswi, mahasiswa, send email. Yeah. Yang dikirim malah foto-foto cewek. Maaf, Bu. Itu kan nggak sengaja kepencet, Bu. Emailnya udah aku terima semua dari ibu tugasnya, cuman belum sempet aku iniin. Kamu berarti banyak cewek. Ini juga nih perempuan nih. Mau-maunya aja sama Diki, gatel banget. Kan cinta gimana? Cinta gimana sih, Bu? Aduh, tuh dari situ tuh. Cinta. Ibu. Ibu pernah lihat enggak aku ngerayu cewek? Sri! Ibu mah, aduh ada kamera nih. Takut aku. Maklin. Kamu tahu nggak apa bedanya kamu apa persamaan kamu sama saus tomat? Alah, udah ibu. Pecah. Maaf ya, dosen saya. Emang begitu dia. Kalau kurang mah, ayo kita masuk. Okay. Kamu kan udah mau. Itu padahal gak banyak tenaga. Gak tenaga. Itu gak bertenaga. Iya. Biasa gue mesti genjot tadi malam. Bah, lagi ke power-powernya lagi naik-naik ya. Lagi powerful. Ya, lagi powerful. Nih, kayak. Ini pada kemana nih orang-orang sama banget. Entah kamu. Sepi nih orang-orang nih. Iya. Iya nih, aduh. Makasih bunganya, aku iya dong. Semangat deh. Iya dong pastinya buat kamu. Kamu tahu gak itu bunga itu belinya pakai uang pinjol. Aduh, Bu jadi kasih tahu semua dong, Bu, rahasia saya, Bu. Malu di depan pacar saya, Bu. Diki, ya, Bu. Katanya ini adalah mahasiswa yang viral nih. Kok bisa? Mahasiswi? Coba, mahasiswa yang viral. Kenapa kamu bisa viral? Hah? Ya. Aku viral? Iya. Aku gak merasa viral. Iya, saya suka lihat kamu seliuran di TikTok. Di TikTok, Bu. Kayak videonya gimana? Mana-mana banyak banget, Bu. Iya. Ya. Kayak gimana? Kayak gini nih. Nih, coba gimana, lihat, Bu. Coba. Nih, kayak gini tuh. Gitu. Kan olahraga kan nih. Dosen, Ibu dosen. Iya, saya dosen. Oh, dosen. Iya. Olahraga, sebatas iya. Olahraga. Iya, setahu aku tuh cuma sebatas olahraga. Emang aja. Iya juga sih. Iya, gerakan-gerakan olahraga kan, Bu. Gerakan olahraga, tapi kenapa semuanya terlihat melendung? Ya kan pakai bajunya baju olahraga. Oh. Iya. Masa baju olahraga harus yang tebel-tebel dan besar-besar kan panas. Benar juga sih. Benar. Iya kan? Masih masuk akal. Kalau begitu coba saya mau lihat kamu buka alma mater kamu coba. Oke, siap, Bu. Apa yang kamu kenakan hari ini? Oh, iya. Saya pakai baju yang biasa, sopan kok. Sopan. Pakai baju yang sopan kok. Memang semuanya besar. Ibu iya. Bisa lihat seperti jadi itu. Jadi walaupun tertutup pasti ada yang menonjol. Oh, selain bakat ya? Selain bakat. Oke. Oke. Kamu dari hasil viral itu kamu udah bisa beli apa aja? Ya, beli apa yang aku mau lah. Contohnya? Liburan juga kemana-mana. Bohong ya? Bohong. Serius? Ada suara motor? Ada suara motor tadi. Iya. Berarti kamu bohong. Liburan kemana aja? Iya, ya baru ke Asia sih. Belum ke Eropa lah. Belum ke ibu dosen. Oke. Kamu liburan itu pasti kamu tidak sendiri kan? Kamu bersama pria?
Enggak dong. Oh, atau kamu bersama pacar orang? Enggak juga. Atau laki orang? Atau laki orang nunggu di sana? Jujur? Enggak. Sama siapa? Sama adik aku, kalau enggak ya sama teman-teman aku. Oh iya, iya betul dia. Oh jadi kamu jangan... Aduh, ibu. Bukannya jatuh. Iya. Tendangan pertama saat aku berjumpa. Ibu, bulan Ramadan tahan. Oke. Oh, tapi Oakley, kamu itu sudah punya pacar belum sejatinya? Belum. Kok masih single ya? Iya, masih single. Masih single. Iya, iya. Kalau misalkan ada seorang laki-laki ingin bersama kamu menjalin kasih ya. Iya. Tipe cowok seperti apa yang kamu inginkan? Tipe fisik kah atau apa? Iya, including everything. Ya, maunya yang berotot-otot gitu. Badan gede, Bu. Dia badan gede. Yang otot mananya? Tangan? Paha, perut atau bagian-bagian lain? Semuanya. Kalau bisa, iya, kalau bisa yang berurat-urat kali ya. Berotot dan berurat. Iya. Kenapa kamu pengen punya laki-laki seperti itu? Pokoknya suka olahraga juga kan biar olahraga bareng. Biar menyeimbangi. Iya. Biar olahraga bareng. Oke. Kamu tuh tipe perempuan yang bucin atau biasa aja? Belum tahu sih, karena kan belum pernah berhubungan pacaran. Kamu belum pernah pacaran? Tidak mungkin. Tidak mungkin wanita secantik ini, Ibu. Kamu percaya? Tidak percaya, Ibu. Serius, Ibu. Aku belum pernah pacaran. Sama sekali? Sama sekali, deket doang. Abis itu di ghosting terus. Oh. Menghilang dia. Oh, sedih. Berarti kamu ini masih perawi. Ya. Masih perawi kamu? Wow. Masih gak ya? Wah. Kenapa banyak yang oh di luar kamera? Karena di tahun-tahun seperti ini ya, langka sekali untuk bisa menemukan perempuan yang masih prewe. Sangat langka. Iya. Wah. Kamu nggak mau buka situs-situs untuk menjual ke Harganya dibanderol cukup mahal ya, Bu? Jangan, nanti viral. Nanti viral ya. Ini aja kamu udah viral ya, gara-gara ngaji pakai baju ketat-ketat. Eh, lu bisa diam, selain lagi syuting ya? Masa lu bulak-bulak dari tadi. Kurek. Ada aja, kadang baru syuting aja. Lanjut, Bu. Oke. Sabar, lanjut lagi ya. Lagi Ramadan ini. Iya. Pernah jadi yang kedua? Kedua. Ini, kedua apa, Bu? Terlalu banyak yang dirahasiakan di mukanya. Enggak, coba Bu. Keluarkan aja. Kita ini di sini memberikan solusi. Aku tuh enggak ngerahasiain apa-apa, Bu. Oh, pernah ada tawaran di keeping sama seseorang? Hah? Enggak. Tidak ada, Bu. Kamu ini kan cantik ya parasnya ya. Badannya juga bagus ya kan. Yeah. Ada enggak artis yang terang biru yang sering DM kamu seorang laki-laki? Ada. Coba terus. Ciri-cirinya ya, inisial. Oke. Artis centang yang sudah centang biru. Iya. DM kamu. Oke, pertama. Oke. Ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya. Baru masuk polisi. Siapa? Narkoba? Ketangkep maksudnya. Iya, baru masuk polisi maunya. Lah yang punya istri dong. Yang punya istri dong? Aduh. Bu. Jakarta Selatan ditangkapnya. Wah, Bu. Jakarta Selatan. Dia bilang baru ditangkap. Wah. Siapa namanya? Saroni. Siapa namanya? Betul. Inisialnya aja ya. Gitu. Betul. Gitu. Aduh. Kan ciri-cirinya doang. Iya, ciri-ciri. Oke. Badannya besar seperti Hulk? Iya, besar. Ya, udah itu. Badannya besar. Oke. Gitu. Kira-kira bisa tahu enggak lebih spesifik lagi kira-kira apa yang dia DM? Pokoknya gitulah. Ya gitulah. Gitu kalau ngomong. Mesti ngajak ketemu, ngajak ketemu. Iya, ngajak ketemu. Tapi kamu tahu laki-laki ini sudah mempunyai seorang istri? Pokoknya itu aja ciri-cirinya. Punya istri atau enggak itu, pokoknya itu aja. Oh, ada siapa lagi selain ini? Pemain sinetron ya kayaknya. Pemain sinetron. Di TV mana?
RCTI. 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 Sinetron atau FTV? FTV ya, oh, salah ya FTV. FTV. Inisialnya. Aduh. Pokoknya pemain FTV banyak, inisialnya juga pasti iya, banyak yang sama. Depannya A. Depannya A. Oke. Ya udahlah. Kalau misalkan dari laki-laki dua orang ini ya, mereka itu kalau nge-DM kan ngajakin ketemuan dan lain-lain. Apakah kamu balas? Enggak sih, enggak direspon. Sama gitu. Sekali kamu cuekin ini? Iya. Oh, kenapa kamu cuekin? Ya enggak lah. Udah tahu ya? Udah tahu sifat tahu penyakit lah, sifat gitu-gitu ya. Oh, oke 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 lah. Jadi sorry ya kalian berdua ya. Iya, iya. Tapi yang paling ini. Ini. Nomor satu ini ya. Kenapa memang, Bu? Kenapa? Iya. Yang baru ketangkep soalnya katanya pasangan sudah. Aduh. Oke, saya mau ngecek dulu data mahasiswa namanya Oklin Via. Semester 8 khusus mahasiswa seksi meresahkan. Wow. Kamu ini meresahkan sekali di sini ya. Iya, Bu. Tapi kenapa ini yang kok ada mahasiswa lain ini namanya asli, nama asli Bunga Septian Rohan. Siapa ini? Ini salah satu istri dari teman komika saya. Ini? Iya, dia Bunga. Oke. Konten kreator juga dia. Konten kreator, oke. Mungkin dia nanti akan kesini ya. Coba, Bu, nanti. Iya, nah ini dia, datanya dia. Nama asli, Oklin Via Putri. Nama panggung, Oklin Via. Umur 19 tahun, asal Medan. Tanggal lahir gak dikasih tahu. Depok. Asal Depok, bukan Depok. Medan. Oh Depok, ini salah nih, oke ya. Nama Instagramnya @oklinvia. Iya. Followersnya 383k. TikTok oklinvia. Followers 76,5k. Like-nya 1,2m. Hobi traveling. Sering dighosting sama cowok-cowok. Kenapa? Kan kamu cantik. Gak tahu. Abis deket. Abis itu menjauh. Hilang. Gitu. Iya hilang. Kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa ya? Saya juga bingung ya. Kenapa ya bisa seperti itu? Kamu hanya mungkin kurang sikap dari awal untuk seperti apa? Apakah aku kurang hot seperti ibu dosen? Wah, wow, dia sudah hot luar dalam. Lihat, dari fotonya aja, ibu? Nonjol, nonjol. Lengkungannya? Iya, nonjol, nonjol. Tuh. Kurang apa? Aduh. Dia aja kok kurang membuka diri untuk cowok-cowok? Iya. Atau ada spesifik-spesifik lain? Enggak atau kok. Atau kamu pemilih orangnya? Enggak pemilih. Ya, paling itu doang sih mau yang berotot, suka olahraga, berotot juga. Dan berurat. Kamu pacarnya sama Mbak Sonogiri? Itu berotot, berurat itu. Ada kuahnya lagi. Kamu boleh nambah. Iya, iya, betul. Ya kan gak bisa dipeluk-peluk. Oh, bisa dipeluk-peluk. Gak bisa dipeluk-peluk. Aduh, lupa ya saya ini. Sebentar. Iya, dipeluk. Kok kamu gak mau dipeluk-peluk? Wah. Suka peluk. Catat, suka dipeluk-peluk. Ciri Oklin. Ini memang meresahkan sekali. Kan manusia kan butuh pelukan, dan kasih sayang. Suka meluk berarti ya. Suka dipeluk-peluk ini. Meluk dan dipeluk. Oke. Iya. Oke, punya single lagu berisik views-nya 500 ribu. Apa itu? Lagu apa itu? Ada berisik ya lagu aku. Oh, lagu apa itu? Lagu rap. Oh lah, kamu bisa nge-rap juga? Coba kamu nge-rap. Aduh. Saya mau dengar. Gue kasih beat ya, beatnya kayak gimana? Ya. Itu aja ya, yang lagu yang beda boleh? Boleh. Gak apa ya. Baru pulang dapat notif lagi, malam-malam teman ngajak party, gesek terus gak peduli money, hidup mewah masuk Instastory, duh masuk mall pengen Gucci, mampir ke toko LV, ajak ke Instastory, ternyata kagak beli foto depan Lamborghini, ngaku-ngaku udah kebeli rumah sendiri, hidup dalam gengsi, gaya mencar baby, tacap sana sini demi dapetin attention, lo like, hey cantik, make upmu mahal makin menarik, semua cowok jadi lirik, kau buatku berpikir, di siapa lo hamburin, nah, duh gak usah bikin malu, minjem duit temenmu, Ani gak usah belagu. Oh judulnya Ani. Siapa Ani? Siapa yang lagu ini sama kamu sebut ini? Siapa Ani ini? Siapa? Oh, bisa sampai bikin lagu doang. Oh itu lagu karangan kamu itu? Ya itu judulnya Kinap. Kinap tuh kalau dibalik itu panik. Ya, jadi kayak Ani menceritakan tentang Ani yang hidupnya hedon banget. Tapi ternyata dia tuh banyak utang gitu. Iya. Oke. Oklin juga dijuluki Mia Khalifah.
Mia Khalifa, kita jabarkan dulu. Dia adalah seorang apa bulan Ramadan, kenapa baru ini tidak bisa skip saja. Mia Khalifa kan pemain. Ya. Dijulukin benar dia. Kamu kamu kok tahu dijulukin sebagai Mia Khalifa? Iya. Tahu kamu? Tahu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, orang beda kok. Beda ya? Apanya? Skip aja. Skip, gak bisa kita. Gak bisa, ya. Kita gak bisa perpanjang kalau soal Mia Khalifa ini ya. Bagi yang tahu saja ya, Mia Khalifa ya. Iya, betul banget. Oke, Oklin jawab dulu ya, Oklin ya. Karena di kampus ini sering terjadi hal-hal yang aneh, kita harus periksa tasnya Oklin ya. Boleh, Bu? Boleh, silahkan ambil. Maaf, aku periksa tasnya ya. Iya, gak apa-apa deh. Iya, gak apa-apa. Ya, udah. Oh, ya, sini ya. Oh, sentuh-sentuh tahu. Iya, ilang dikit doang, Bu. Banyak, Ibu. Bawa apa tuh? Masa waduh, Allah. Bawa apa ini? Ini apa, Oklin? Ini itu jemuran. Buat jemur. Iya, apa ini? Kenapa? Buat jemur dalaman-dalaman aku. Wow. Iya. Buat jemur orang dalam. Dalaman. Biar gak dimalingin kan, kalau jemur di kosan kan umum nanti dimalingin. Oh, di dalam. Dari mana? Catet. Ini kosan kamu. Oh. Aduh, ditayangin enggak tuh yang itu? Iya kan kita ngekos sebelahan. Kamu ngekos? Iya, sebelahan ngekos. Iya, sebelahan. Memang orang tua tinggal di mana? Orang tua aku? Iya, tinggal di Depok. Oh, di Depok. Kamu ngekos di daerah mana? Oh, enggak. Ini ngekos sih, enggak ngekos sih, di pokoknya di tinggal di daerah Puri. Aduh. Puri Kembangan? Ya itu apa? Kos atau apa? Apartemen. Apartemen, Puri Kembangan itu sebelah kanan. Kamu sering ke tempat aku ya? Puri. Oh, Buki, kamu tahu rumahnya? Ibu udah bawa dan lanjutin. Dia tahu loh. Puri Kembangan. Kenapa kamu lebih memilih berpisah dengan orang tua? Kan kamu masih 19 tahun. Enggak, 20. 21. Iya, udah legal, udah bisa ngapain aja. Wow. Ngapain bisa, ngapain aja. Maksudnya udah dewasa kan, bisa menentukan pilihan hidup sendiri gitu. Oke. Nah, ini ada, aduh. Bisa kuat ke, Bu? Ini barbel ini. Barbel, Bu. Hati-hati. Ini apa ini? Aku harus olahraga banget gitu anaknya. Anaknya. Oh, kamu memang harus olahraga ya? Sporty banget dia. Kalau enggak olahraga retak-retak. Oh itunya ya, tulangnya ya. Udah, Bu? Iya. Tuh, ini agak berat ya. Oke. Nah, kamu itu biasanya kalau nge-gym itu seminggu berapa kali? 3-4 kali. 3-4 kali kamu harus nge-gym itu ya? Hmm. Gaya favorit kamu kalau lagi nge-gym, coba contohin coba. Coba, ini boleh. Boleh ya, coba contohin paling gaya favorit kalau kamu lagi nge-gym. Oke. Okay. Sini. Gimana sini? Iya, ya. Boleh. Paling... Iya, coba squat sih. Oh ya. Iya, coba squat. Ibu mau diajari juga? Silakan. Iya, coba. Saya mau lihat, coba. Paling gini, ini kan harus sejajar kayak gini. Oh. Gitu sih, Bu. Coba ibu bisa gak? Aku memang kebetulan juga suka nge-gym ya. Iya. Dan kebetulan aku sukanya di atas. Oh iya, di atas, iya betul. Jadi aku memang harus setiap hari itu squat itu memang squat, harus ya? Sehari itu 100. Oke. Okay. Gitu. Jarwo juga suka, Bu, squat ya. Jarwo squat. Jarwo kuat. Oh, itu Jarwo kuat ya. Salah. Oh, oke. Tadi telat saya... nih, belum nyarap pada jokes gue nih. Harusnya cek cepat nih. Udah ketinggalan 4 detik baru. Mana yang belum? Kok tahu yang telat? Udah gak lucu. Udah. Diki, pada belum nyarap pada, ya. Tadi saya lihat kamu bawa koper, Diki. Ini pertama kali saya lihat kamu bawa koper itu isinya apa? Aduh, Bu, ini punya pacar saya, Bu. Aduh, yang enak jadi. Saya habis dari luar kota soalnya, Bu. Apa ini? Iya, nggak apa-apa ya, saya ngaku buka ya. Nggak apa-apa. Boleh. Ya. Ini buka aja nih. Buka. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Waduh, ada apa ini dengan pisang ini? Katanya kamu suka makan pisang ya di TikTok ya? Iya. Dan di IG? Iya, aku suka aja pisang. Jadi makanya aku stok pisang segini banyaknya. Tuh. Oklin, follower kamu kan 383K ya. Kenapa postingan kamu cuma 118? Emang kenapa? Ya kan nanya ini. Tidak berbanding lurus mungkin. Iya, ya, seperti itu. Kenapa postingannya segitu doang? Iya. Ya enggak apa-apa, kan semutnya. Semutnya ya. Semutnya ya, upload ya. Iya. Iya. Tapi Oklin, kamu ini kan suka pakai pakaian seksi terus ya. Ya, terus banyak banget bulian gitu. Tanggapan kamu gimana dengan bulian-bulian dari netizen? BPJ. Menurut aku sopan-sopan aja, kayaknya orang kalau pakai baju kayak gini biasa aja kan? Iya. Iya. Biasa aja kan? Biasa aja. Kenapa aku diliatin?
Iya. Kenapa? Coba aku ke kampus kayak gini pakai baju kayak gini emang biasa nggak? Biasa kan? Orang lain kayaknya yang pakai juga biasa aja gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau di kampus tuh pasti ada aja yang kayak terus bisik-bisik gitu. Tapi Om, pertanyaan dari aku itu, kamu dari dulu memang sudah berhijab atau baru-baru saja? Udah lama. Udah lama, memang dari dulu? Dari sekolah. Kamu nggak ada rencana buka gitu? Kayak buka ibu usaha. Dong. Ya memang iya, kalau gua kan dulu pakai hijab kan karena dihantui mantan suami. Betul. Ya kan, karena melihat adegan itu terus di dalam mimpi. Betul. Dia memutuskan untuk berhijab. Betul. Gitu. Kalau kamu nggak mau gitu, maksudnya kalau mau seksi aja sekalian gitu. Enggak sih, enggak. Enggak kepengen. Enggak. Memang kamu pengen mempertahankan hijab itu? Iya. Oh, tapi dengan gaya kamu? Iya. Dengan kenyamanan aku kayak gini. Oke. Oke. Katanya adik kamu juga suka bikin konten seksi ya? Ini turun temurun atau bagaimana? Enggak, dia tuh enggak emang seksi ya? Iya, beda berapa tahun kalau saya boleh tahu sama adik? Kembar. Oh, kamu tuh kembar? Iya, kembar. Bener-bener peketiplek sama? Iya, cuma beda 5 menit lahiran. Oh, twin. Iya. Sama pakai hijab juga dia? Pakai. Oh, sama dia juga suka ke tempat nge-gym? Enggak sih. Oh, tapi konten-kontennya seksi juga? Enggak juga, kontennya dia lebih biasa-biasa aja kayaknya aku yang agak-agak ya. Oke, mohon maaf sebentar saya mau bertanya agak pribadi ya. Orang tua kamu tidak ada masalah? Enggak masalah. Iya, orang tuanya aja gak masalah, kenapa netizennya masalah? Orang tuanya follow juga Instagram aku juga kok. Iya. Ya. Oke. Iya, netizen nih kadang-kadang mulutnya suka masuk ke dalam, terlalu dalam, orang tuanya enggak apa-apa. Udah kalau penyakitan maunya BPJS, maunya gratis. Si ibu. Ribet. Tapi Oklin, kamu pernah enggak ditawarin untuk jadi istri kedua atau simpenan? Pernah. Yang sama siapa? Tobat. Kita minta kejujuran di sini ya. Iya. Itu di Instagram sih, tapi sama orang Malaysia gitu, dokter dari Malaysia gitu. Dia nge-DM gitu. Terus pokoknya nawarin buat jadi istri, dia malah udah punya istri dua kan. Nah, mau nawarin aku jadi istri ketiganya. Kamu enggak mau? Ya enggak mau lah. Terus dia bilang, "Tapi kamu kerja juga ya, ngurus pokoknya salah satu usahanya dia, nanti aku gaji segini." Itu kan jadinya jadi pekerja budak cintanya dia, terus pekerja juga. Tapi kalau boleh tahu berapa digajinya kira-kira? Dia bilang 6 juta. Oh. 6 juta? Jaga kuda bagaimana? Udah konek gitu, 6 juta bagaimana sih? Iya. Cuma 6 juta, makanya kamu dia tidak tertarik, Diki. Karena aduh, cuma 6 juta. Pak dokter, tawarannya segitu, dia bisa dapat yang lebih. Mungkin dia dokter hitanan, cuma buat itu doang, sunat-sunatan doang. Dokter sunat? Iya. Ya, sunat bengkong lagi. Aduh. Udah gak usah dah kalau itu gak masuk itu kan udah. Kalau ini nawarinnya M-M-an ya Bu. Iya, misalkan sebulan 1M. Tuh. Baru. Kalau misalkan ada yang nawarin satu bulan 1M, mau gak kamu? Aduh. Gak tahu deh. Ya tergantung orangnya sih. Oh. Kan tergantung suka atau enggak kan. Iya. Semuanya dari itu. Iya. Kalau gak bahagia gimana? Benar. Tapi banyak orang yang menikah tidak bahagia tapi mereka lebih memilih uang daripada kebahagiaan. Aduh, apalagi di madu 3 kayaknya gak ikhlas banget lah. Oh, kamu tidak suka share? Iya, gak mau. Oh, gak mau. Mungkin gak maunya kurang 1M. Jadi 2M. Iya. Oke. Oklin, aktor Indonesia yang paling kamu sukai siapa? Aktor Indonesia yang pernah sukain siapa ya yang badannya bagus? Oh ya, Iko. Iko Uwais. Iko Uwais. Kamu pernah nggak berhalusinasi tentang Iko Uwais? Iya dong, kita kan semua manusia punya fantasi sendiri. Fantasi masing-masing. Masing-masing. Iya paling sih nggak juga sih, paling kalau ngeliat foto dia kayak ganteng banget ya gitu. Pengen dia bisa kayak gitu ya. Gitu. Tapi kan dia enggak tidak berotot dan tidak berurat. Tapi ganteng. Oh. Iya. Gantengnya tuh manly, yang cowok banget ya gantengnya gitu ya. Oke. Kamu ada rencana nikah muda enggak? Ya, kalau ada yang serius bolehlah. Oh, memang mau juga nikah muda kamu ya? Bolehlah. Oh, gimana konsep pernikahan muda kamu nanti? Kalau terjadi. Pengennya sih yang biasa-biasa aja, kalau bisa nggak
dirayain lah. Apa konsepnya aja. Banyak barbel atau gimana? Enggak, kan malah pengen ya, nikah iya. Biasa aja. Oh biasa aja? Iya pengen nikah biasa aja. Oke, okay, oke. Okay. Apa tanggapan kamu tentang selegram dituduh menghamili seorang perempuan? Nah, ini yang lagi hype ini. Apa nih tanggapan kamu? Bagaimana menurut kamu seorang perempuan? Aduh. Aku takut salah ngomong. Enggak, tenang aja. Di sini kita aman. Enggak apa-apa, tenang aja. Selebgram siapa sih yang cowok itu ya? Iya, iya. Iya. Oh, itu kan bukannya beneran. Beneran apa enggak? Iya, itu beneran. Makanya ditanyain ke kamu, bagaimana menurut kamu seorang perempuan ketika laki-laki menghamili seorang perempuan. Berpendapat, maksudnya enggak boleh. Iya, berpendapat kan boleh. Ini kan Indonesia, ya kan? Negara Pancasila, demokrasi, ya kan? Tapi setelah menikah sebentar, langsung diceraikan, gitu. Ya, itu kan... Mungkin dia hilaf kali ya si cowoknya ya. Tapi kan itu kan udah mau tanggung jawab juga. Dan juga mungkin kesepakatannya kayak gitu. Abis dinikahin, diceraiin lagi. Kan kita gak tahu kesepakatannya seperti apa kan. Iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Kok kamu ada di posisi itu? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu lakukan ngapain? Kira-kira. Aku jadi ceweknya. Iya. Kalau aku jadi ceweknya sih udah pasti aku gak gedein anaknya sih. Maksudnya? Maksudnya? Biar aja anaknya gak kasih jajan, palanya gede atau gimana? Maksudnya kamu tidak mau membesarkan anaknya ini, berarti kamu mau hilangkan? Iya. Oh, iya. Hilang, oh dihilangkan. Kan pilihan hidup, pilihan masing-masing dong. Iya, betul, 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 boleh. Pilihan aku kayak gitu kalau tapi kan, aku jadi ceweknya. Tapi kan kita tidak pernah, tapi kan bayi itu tidak pernah memilih untuk dilahirkan di rahim siapa. Kenapa ketika sudah jadi harus dibuang? Yes. Itu bagaimana? Kamu tidak siap menanggung tanggung jawabnya atau gimana tuh? Kenapa? Kenapa? Kamu gak lebih memilih siap, gak siap, siap ya? Oh, karena siap, tidak siap. Siap. Gak siap. Oke, oke. Oke, oke. Kamu udah pernah membuang? Belum lah, kan belum. Oh, belum. Ibu suka mancing-mancing. Jangan sampai amit-amit. Amin, oh iya coy ya. Oke, Oklin. Kamu itu di kampus tipe cewek yang gaul atau introvert? Pokoknya kupu-kupu banget, kuliah pulang, kuliah pulang. Oh, tidak aktif di BEM, tidak aktif di kegiatan mahasiswa lain. Iya, enggak. Biasa aja. Iya, iya. Kamu, tapi kenapa kamu memilih jalur rap music? Kenapa enggak pop, enggak dangdut, atau apa gitu? Karena suara aku enggak bagus. Tadi bagus, ah. Enggak bisa nyanyi. Kalau nge-rap bagus. Enggak bisa nyanyi. Kalau nge-rap kan enggak perlu ada skill buat nyanyi, kan? Oke, oke, oke. Kira-kira di angan-angan kamu, kamu maunya duet sama penyanyi siapa untuk nge-rap? Kaniki deh. Mana bisa gue nge-rap, gue nyanyi aja gak bisa. Dia bangkis aja pales. Gue batuk aja pales. Gak apa-apa kan yang penting viewersnya naik. Oh sudah pasti kalau itu. Iya sudah pasti. Tapi dinikmati tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gue mau sadar diri. Iya, sadar diri. Dia kalau teriak bisa. Kalau nyanyi kurang. Gue kalau mau teriak mau oktav berapa gue bisa. Tinggi banget ya. Gue bisa. Oktav, sampai oktav Oktaviani juga bisa di semuanya. Hai. Aduh, ini tenggorokan lagi sakit ya? Sakit. Sakitnya aja segini ya. Sakit nih. Volumenya ya. Kalau artis luar negeri kira-kira siapa yang mau kamu ajak duet? Ajak duet? Cardi B mungkin yang suka. Iya. Atau Cardigan? Ya, tapi yang begini dong. Belum ada rencana nge-rap lagi sih. Belum ada ya. Oke. Besok kali habis ya. Mungkin kayak gitu. Oke, oke. Kamu ini kan sepertinya kelihatannya kayak sosok seorang perempuan yang ceria. Ya. Pernah gak kamu ada di titik terendah gitu sebagai selebgram? Pernah lah pasti. Apa, apa? Titik terendah kamu tuh apa? Kenapa? Iya, pas lagi gak punya duit. Oh, iya. Iya kan? Okay. Itu pas lagi gak punya duit, gak bisa makan, benar-benar gak bisa makan. Jadi ya udah mau minta ke orang tua gak enak. Karena orang tua nanti kalau misalkan ditanyain kan pasti bilang, udah pindah aja sini ke rumah pulang-pulang kayak gitu. Oh. Jadi gak enak juga kan, ya udah jalanin aja sih. Oh gitu. Paling karena ada adik aku jadi... berdua enak kan, lebih susahnya tuh nggak sendiri banget gitu. Oke. Okay. Kalau bisa dibilang kamu udah di keluarga berkecukupan atau tidak sih? Ya, biasa aja sih. Biasa aja. Biasa banget. Oke. Pernah rebutan cowok nggak sama saudara kamu yang kembar ini? Enggak, karena beda. Kan aku sukanya yang lumayan ya, maksudnya yang dewasa gitu. Kalau dia ya, kalau dia kan sukanya yang mungkin seumuran gitu. Oh. Anak-anak kuliah juga. Oke. Oklin, ini kan foto kamu nih udah banyak tersebar di sosmed ya. Udah jadi fantasi cowok-cowok nih ya. Tanggapan kamu gimana? Iya, iya, iya.
Ya itu udah resiko sih ya. Udah resiko menurut aku, jadi ya mau gimana? Ini kan laki-laki membayangkan onderdilnya dia di dalam seperti apa? Bertanya-tanya. Karena kan apa? Semua dibaluti dan ditutupi, orang jadi penasaran. Oke dong. Iya, benar-benar. Buka berarti membeli. Makanya ditutup terus sampai sekarang. Iya, bukan. Oke, pernah dapat pelecehan seksual nggak, Oklin, selama kamu jadi selebgram atau terkenal seperti sekarang? Paling itu sih kalau misalkan pakai kayak gini, pakai rok gitu, terus habis itu mereka kayak ih goyang-goyang itu gitu. Apanya? Gak tahu. Mau gantungan kunci, goyang-goyang gimana sih? Makanya. Gak tahu juga. Oh, pernah nggak ditepok pantatnya sama laki? Ya enggak lah, itu mah aku hantem yang ada. Oh, bagus. Jadi belum pernah ada coel menyoel ya selama belum, ini. Belum. Oke. Punya teman selebgram yang fake atau muka dua? Oh banyak. Ini penting nih. Tenang aja kalau sebutin selebgram aman. Teman muka dua. Iya. Siap-siap. Iya. Apakah anda? Siapa? Anda? Siapa? Selebgram. Ada temen aku cewek. Cewek dulu ya. Cewek. Baru nanti cowok juga ada cowok. Seksi pokoknya. Terus. Cewek seksi. Iya. Selebgramnya followersnya banyak nggak? Berapa? Paling mungkin 100.000 lebih kayaknya deh. Tapi aku udah gak temenin lagi juga sih. Kenapa gara-garanya? Enggak, males. Banyak drama soalnya. Too much drama. Tapi ya. Tapi kamu tidak mau menyebutkan nama ini? Aduh. Kita soalnya gak kenal sama selebgram. Kita kenal selebgram cuma kamu aja. Namanya Bella. Okay. Bella. Wah banyak Bella kan? Iya benar. Oh sebut saja Bella dong itu namanya. Iya, sebut saja. Bella. Oh namanya Bella. Bella. Oke. Okay. Berarti Oklin kamu bisa dibilang kamu ini temennya sedikit ya? Dikit banget. Lagi nggak usah banyak teman lah. Betul. Nanti betul. Makin keumbar lagi. Benar. Rahasia. Iya. Tapi Oklin ada nggak cowok yang deket sama kamu tapi nyuruh buka kerudung gitu? Gak ada sih. Gak ada. Oklin, aku pengen tahu dong kalau misalkan pacaran kan kamu berkerudung nih. Cara gaya pacaran kamu bagaimana? Kan belum pernah pacaran gimana? Hah? Kan belum pernah pacaran tadi. Susah juga dikorek ini seperti apa nih. Ini deh Bu, kita jalan Bu. Kalau deket mah deket aja biasa. Tapi kalau deket pegang-pegangan tangan enggak? Ya iya, pegangan. Pelukan. Ya kan kalau nonton kayak gitu kan. Ya gitu lah. Masa nonton baku di sini-sini juga. Gini capek dong. Apalagi yang bisa rebahan ya Bu. Misalnya jauh tuh. Coba Oklin kalau ngarang dibenerin dulu ngarangnya. Enggak kan. Kan bioskopnya yang... Bioskopnya yang biasa. Yang mana sayang? Yang mana? Enggak biasa. Oh yang biasa aja. Yang enggak biasa. Iya. Yang duduk ya. Misalnya gitu jauh. Yang bisa. Gimana sih ini kan Bu. Yang premier. Iya. Oke. Terus ngapain pacarannya? Kalau biasa sih pegangan. Kalau deket sama cowok ngapain? Jangan sampai gue gerabotin di meja ya. Pegangan doang. Tadi ngomong tanya dia. Pegangan. Iya. Pegangan gak macem-macem. Gak macem-macem? Gak macem-macem. Oh gak macem-macem. Berarti cowok yang sama dia gak pernah ngapa-ngapain. Iya. Toil, Noel? Iya, toil gimana? Enggak sengaja, Noel. Aduh, maaf ya saya. Aduh, ya gitu. Enggak sengaja kok 14 kali. Iya. Enggak. Berarti baik-baik sekali ya. Baik-baik sekali. Kita sangat menjaga pacar yang sehat ya, Ibu. Kenapa bisa ada di kampus ini ya? Ya makanya itu dia selalu menjadi pusat perhatian mahasiswa-mahasiswa lain, Bu. Tapi dia orangnya tertutup sedikit Karena introvert itu ya. Iya. Cuma teman-teman itu aja dia, Bu. Oke, berarti gini ya. Kamu kan enggak pernah pacaran nih ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ke rumah kamu mau ngelamar itu gimana? Iya. Ya, oke-oke aja sih. Tergantung juga sih ya. Oke dong, tergantung dong. Tergantung juga, oke enggak dia cocok enggak sama aku maksudnya. Oh, kalau misalkan laki-laki mau ngelamar kamu udah cocok segala macam, kamunya suka, kamunya cinta, kira-kira berapa maharnya? Uang lamarannya berapa? Aduh. Mau sederhana kah, mau... Nikahnya tuh sebenarnya nggak mau dirayain banget sih, mendingan duitnya kasih ke aku gitu kan. Oh. Iya kan. Okay. Biar nanti kamu yang party. Jelas. Oh.
karena kamu kembar kan, jadi kamu maunya nikahnya bareng sama kembaran kamu atau? Enggak juga sih, enggak juga sih. Kayaknya dia duluan ya nikah nanti. Kayaknya dia duluan ya. Soalnya kalau kembar tuh enak bisa tukar-tukaran pasangan. Kita kan jadi penasaran. Aduh. Suka salah masuk kamar ya? Iya. Oh, yang ceweknya yang enak, cowoknya yang ini aja, pasrah aja. Tukar-tukaran pasangan, emang bisa ya kayak gitu ya? Ya banyak. Banyak. Masa jangan dikunci aja kamarnya? Iya, kita susah masuk ya? Iya benar. Oke lah, kita sekarang mau tanya berapa IPK kamu? Oke. Berapa dia IPK-nya? Terakhir IPK, informasi yang masuk ke dalam saya dari pihak kampus itu bilang IPK-nya itu hampir 3,1. Wah lumayan, pinter berarti dong. Lumayan pinter, karena dia masuk sporty juga Bu Dian. Oh, sporty dan sportif ya dia. Oke. Sekarang ada game namanya ilmu pengetahuan kehausan. IPK, ilmu pengetahuan kehausan. Oke, Opin, kita mau ngetes seberapa sensitif lidah kamu ya. Silakan Ibu. Aku kemana? Tunggu kamu ke sini aja. Udah jangan kamu jangan marah. Oke. Oke, ini minuman pertama ya. Oke, coba. Pegang. Kamu rasain, kamu cobain. Apa kira-kira? Itu belimbing ya. Belimbing yang kecil. Bagaimana Bu? Benar. Wow, hebat. Bagus sekali dia. Ini memang pecinta minuman-minuman sehat ya. Sehat. Coba ini yang kedua. Apa ya? Masa kamu tidak tahu? Masa kamu tidak tahu? Apa ya? Amer. Masa udah familiar sama kawa-kawa? Iya mungkin dong. Emang kalian? Apa ya? Kayak rasanya apa? Coba lagi. Kalau diminum porsinya tepat, bisa untuk kesehatan. Kesehatan, ini untuk kesehatan. Untuk bagus kesehatan, banget ini. Bagus banget. Ini semua minuman tentang kesehatan. Satu gelas aja bagus. Apa ya? Apa? Yang biasanya jadi repot itu bergelas-gelas dan ada kacangnya. Itu bahaya. Bukan apel kayaknya ya? Apel kan ya, nggak kayak gini. Oke. Oh, dia tahu. Nggak tahu. Oke, next. Apa ya? Kamu kalau sampai tidak bisa menjawab. Ijo-ijo kalau nggak salah aku. Apa? Kamu kalau tidak bisa menjawab, kamu akan saya kawinkan sama yang baju orange itu. Apa ya? Salah satu yang ada di sini, kamu akan dikawinkan. Pokoknya aku lupa namanya tapi. Coba lagi. Nggak mau, Pak. Dia nggak mau. Oke, kamu tidak tahu ya? Iya. Oke. Nah, ini kamu pasti tahu. Iya. Ini kamu pasti tahu. Iya. Ini buahan yang biasa nempel. Ini buat kesehatan juga ini. Pak Edi. Bau tapi. Oh, brokoli kayaknya. Soalnya ada. Oke. Ya brokoli ini. Oke, kita buka aja buka sendiri. Aja. Buka, kamu boleh buka. Kamu buka apa mau dibukain? Buka. Buka sendiri apa dibukain? Cile. Bukain banyak banget kayaknya. Iya. Okay. Betul. Coba lihat jawabannya apa aja. Pertama adalah belimbing, betul. Yang kedua adalah beet. Oke, tadi pare sama tadi brokoli, benar kamu? Oh iya. Yang benar yang mana Bu? Benar yang benar ini, satu, dua. Oke. Pinter dia. Hebat dia, biasa. Oklin, kamu kan masih muda belia ya? Ya. Apa rencana kamu ke depannya? Aku? Ya sekarang lulus kuliah dulu sih yang paling penting kan. Nomor satu itu ya. Dan pengen nanti coba jadi mungkin presenter berita mungkin. Oh, jadi anchor. Kamu passionnya di situ ya? Iya, pengen coba. Iya, mudah-mudahan kamu bisa menjadi pembawa anchor, pembawa berita itu. Iya. Anchor apa bunker atau? Anchor Bu, bunker mah tempat ngumpet ya Ibu, belum nyarap nih kayaknya. Iya. Mudah-mudahan ya, ada yang menarik ya. Cantiknya udah ya Bu ya? Iya. Proporsional udah. Tinggal nanti dilatih kritis ya Bu. Iya betul. Kritis. Harus berani ya. Harus berani. Membicarakan apapun itu. Oke, karena kamu adalah hijabers ya, yang sekarang viral dan mungkin akan viral selamanya ya. Amin ya. Amin. Ada yang mau kamu sampaikan ke para perempuan-perempuan berhijab di luar sana? Iya. Yang lagi berkarir? Betul. Ya, semangat terus. Template sekali kamu, semangat terus. Ada gak kata-kata yang lebih panjang aja? Iya.
apa ya, oke, buat kalian semua wanita berhijab, mungkin banyak hujatan di luar sana, mungkin banyak karena kita banyak perbedaan, tapi tetap semangat untuk menjalani semuanya. Yap. Sama. Ya namanya kan aku kan diceritanya jadi pacarnya dia. Aku pasti dukung semuanya, iya, Bu. Iya. Oke lah. Ya, ada puas. Ada puas ada dong. Ya, coba baca dulu Oprin. Oprin silakan baca. Kami tidak butuh biaya siswa, kami butuhnya beasiswi untuk disumbangkan. Iya benar. Iya betul. Betul. Disumbangkan. Iya, butuhnya BH. BH ada, kita nyumbangin BH juga. Oh, banyak kita. Banyak. Kita bisa nyumbangin apapun. Iya. Yeah. Ukuran berapa tuh? Ah, kamu ukurannya berapa? Aku kecil. Enggak usah dilongo, kan udah bisa udah nempel terus. Masa enggak yakin itu punya siapa? Diki dari tadi dia berfantasi. Tuh Ibu. Diki tuh jadi dia pernah cerita sama gua. Dia tuh pas Oke lah. Oke lah kalau begitu Oprin, terima kasih banyak sudah mau mampir ke KKN ya. Yeah. Ya, semoga Oprin menjadi apa tadi? Iya, pribadi yang bisa ditonton di luar anchor. News anchor ya, satu-satunya perempuan berhijab yang news anchor ya. Betul, bisa jadi penerusnya apa Najwa? Siapa itu? Najwa Shihab, penerusnya gitu. Siapa itu? Ya makanya itu. Mungkin penerusnya Najwa Shihab mungkin. Iya. Bukan siapa, saya mau bertanya. Iya, itu dia. Programnya ada enggak di TV? Enggak ada. Sudah. Sudah ngomongin aja. Kamu harus bermimpi menjadi seorang yang masih ada di TV. Iya. Jadi panutan ya? Jadi panutan. Oke, jadi contoh. Tapi itu panutan aku. Ya, dan harus adil, tidak boleh tebang pilih. Oh. Kalau mau beritain ya beritain semua. Jangan yang seperti yang tadi saya sebut tuh dia milih-milih. Harus fair, kita harus fair. Oh, harus fair ya, begitu. Benar. Boleh kamu ganti lagi selain yang itu yang kamu suka. Oke, okay, terima kasih. Untuk Evelyn terima kasih. Nah, kamu kalau aku ceritain pasti kamu udah nggak ngefans lagi. Ngefans lagi nanti. Gak ada nanti aja. Coba. Minum. Ya udah kalau begitu. Jangan lupa di subscribe, like. Dikasih tahu teman-teman kalau lucu. Jangan lupa, jangan berharap bisa pintar masuk ke KKN ini. Pokoknya yang penting terhibur aja di kampus Kandiki ya. Oke. Sampai ketemu lagi.